silakan duduk. Kepada kaum ibu, saya ucapkan Happy Mother's Day. Di dalam kebaktian Happy Mother's Day ini, saya akan membagikan firman Tuhan, khususnya saya sebagai ibu, sebagai istri dan wanita, itu mempunyai andil yang besar, mempunyai pengaruh untuk membangun keluarga yang berbahagia, anak-anaknya diberkati dan berkenan di hadapan Tuhan yang semua tentunya diidam-idamkan banyak orang. Karena kalau kita bicara soal wanita, khususnya dalam wanita ini ada power, ada kuasa yang ekstra, ya. Orang bilang orang perempuan itu instingnya lebih kuat, ya. Kadang-kadang suami diem-diem nyeleweng, tapi bisa tak ketahuan, saudara. Karena apa? Ada power, ada kuasa yang Tuhan berikan. Sehingga dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, ya. Kita ini sebagai kaum yang lebih lemah, tetapi dikatakan hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, kita lihat bagaimana Tuhan itu membela kaum wanita. Amin. Coba kaum wanita angkat tanganmu tinggi-tinggi, ucap syukur pada Tuhan. Saudara, kalau seorang wanita itu melekat pada Tuhan, ya, dan hidupnya murni dan saleh, fokusnya kepada manusia batiniannya, maka wanita ini mempunyai kuasa, mempunyai power di tengah-tengah keluarga. Dikatakan kalau ada suami yang tidak taat sama istrinya, maka bisa dimenangkan dengan kelakuan istrinya. Saya juga pernah merasakan bagaimana rumah tangga saya bisa hancur, ya, yang rasanya sudah tidak mungkin dipersatukan lagi. Tetapi saya berdoa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saudara. Saya berdoa dan akhirnya rumah tangga kami bisa utuh kembali, anak-anak diberkati. Itu karena saya percaya di dalam doa itu ada kuasa, ya. Di dalam diri wanita ini bisa memenangkan suaminya tanpa perkataan dengan kelakuan istrinya. Saudara, tapi kalau wanita itu tidak melekat pada Tuhan, ya, dia akan dipakai iblis untuk menjatuhkan suami-suami yang tidak taat pada firman Tuhan. Saudara, kita lihat bagaimana banyak sekali wanita-wanita yang menggoda suami orang, merebut suami orang, ya, menjatuhkan rumah tangga orang sehingga rumah tangga menjadi berantakan. Oleh karena itu, para suami-suami, jangan memberi kesempatan kepada iblis, pasti kalah karena wanita ini ada power, ada kuasa, ya. Dalam rumah tangga itu kalau ada konflik itu biasa, karena rumah tangga itu seperti gerindo, saling mengisi, saling mengasah, saling menghargai, saling mengerti, ya. Tetapi kalau ada masalah di tengah keluarga, ada konflik, maka selesaikan dengan ayat ini, 2 Timotius 2 ayat 23. Yang berkata, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, ya. Jadi kalau ada konflik, pakai ayat ini, hindari soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak, yang engkau tahu bahwa soal-soal itu akhirnya menimbulkan pertengkaran. Bawa persoalanmu tangan Tuhan, baca firman Tuhan ini dan selesaikan dengan baik, maka percaya Tuhan akan ikut campur bekerja mendatangkan kebaikan bagi rumah tangga Anda. Saudara, kita ini masih hidup di dunia, ya, dikelilingi oleh banyak tantangan, masalah, kemunafikan, tipu daya iblis yang ingin menghancurkan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita. Firman Tuhan berkata, yang jahat akan bertambah jahat. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga senantiasa, jangan sampai kita dan keluarga kita menghadapi hal yang fatal, yang seperti dikatakan Yesus, ya, satu pernyataan yang sangat serius di dalam Matius 5 ayat 20 berkata,
Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya engkau tidak akan masuk kerajaan surga. Ini kalimat yang sangat serius yang diucapkan Tuhan Yesus sendiri. Kalau hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kita tidak masuk kerajaan surga. Walaupun kita sudah bertahun-tahun pergi ke gereja, kita bertahun-tahun beribadah. Saudara, orang Farisi itu apa sih? Orang Farisi itu luar dan dalamnya enggak sama. Firman Tuhan katakan, luarnya putih seperti kuburan putih, tapi dalamnya penuh dengan kekotoran dan hidupnya penuh dengan kemunafikan. Kalau kita terima Yesus dan hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada orang Farisi atau ahli Taurat, saudara, kita ini hanya sebagai orang anggota gereja yang bisa angkat tangan, bisa memuji Tuhan, bisa berdoa, tetapi kita akhirnya tidak masuk dalam daftar masuk kerajaan surga. Karena itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang demikian, hidupnya penuh dengan kemunafikan. Saudara, di sini kita mau belajar bagaimana kekristenan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang dibangun, direncanakan oleh Tuhan berdasarkan takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat 1 berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Syarat utama untuk berbahagia yaitu syaratnya takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Syarat kedua, ya, tidak ada cara lain. Kalau mau rumah tangga kita berbahagia, kita mau hidup di dalam takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, rasa takut akan Tuhan ini harus ditanamkan sebagai landasan utama bagi setiap keluarga, ya. Keluarga yang takut akan Tuhan itu keluarga yang menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, maka Mazmur 128 ayat 2 berkata, maka engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem, yaitu keluargamu seumur hidupmu. Ayat 6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu ada panjang umur, ya, damai sejahtera atas Israel. Saudara, pemazmur memberikan dasar utama untuk memiliki keluarga yang bahagia, yaitu takut akan Tuhan dan jalan seperti yang telah ditunjukkan oleh firman Tuhan. Hari-hari ini bukan waktunya kita hidup sembrono, ya. Bukan waktunya kita hidup santai, tetapi kita wajib menjalani hidup ini dengan rasa takut akan Tuhan, sebab segala sesuatu yang ada di dunia ini saatnya nanti harus dipertanggungkan jawab di hadapan Allah. Amin. Oleh karena itu, ayo kita bangun rumah tangga kita dengan landasan takut akan Tuhan dan jalan menurut sesuai yang ditunjukkannya. Yang kedua, orang tua itu harus memberikan teladan kepada anaknya dan mendidik anak-anak dengan tegas sesuai firman Tuhan. Karena orang tua ini adalah peta bagi anak. Saudara, contohnya, Abraham itu sebagai lambang bapak orang beriman. Ishak itu adalah lambang dari anak perjanjian. Di dalam Kejadian 26 ayat 1 dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saudara, diceritakan di dalam Alkitab bahwa pada waktu zaman Ishak,
terjadi kelaparan yang besar. Dan itu bukan kelaparan yang pertama kali, karena pada zaman Abraham pernah terjadi kelaparan yang sama. Pada waktu itu Ishak dikatakan di dalam ayat 7, Kejadian 26 ayat 7, ketika orang-orang di tempat itu tanya tentang istrinya, maka berkatalah ia, yaitu Ishak, "Oh, dia ini saudaraku." Sebab ia takut mengatakan dia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat itu karena Rebka, sebab elok parasnya. Di sini kita lihat Ishak melakukan perbuatan yang salah seperti itu. Dia mengaku istrinya adalah saudaranya, saudara, dan itu pun pernah dilakukan Abraham ayahnya di dalam Kejadian 20 ayat 2 dikatakan, "Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sara istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sara." Kejadian yang sama, kesalahan yang sama dilakukan oleh bapak dan anaknya. Saudara, ini menarik satu garis pelajaran bagi kita. Bapak dan anak itu petanya sama. Anak itu segambar dengan orang tuanya. Ada orang yang mengatakan bahwa like father, like son. Harimau gak pernah meninggalkan belangnya. Gajah tidak pernah meninggalkan gadingnya. Saudara, kita ini diciptakan segambar dengan Allah. Makanya kita harus hidup menurut seperti yang Allah katakan. Kita harus menurut hidup seperti yang Tuhan tunjukkan. Supaya apa? Supaya kita menjadi segambar dengan Allah. Saudara, oleh karena itu banyak bapak-bapak, kalau kita menjadi bapak dan ibu, ya saudara, bukan hanya bapak itu memberi benih kepada rahim ibu, kemudian lahir anak, dan akhirnya anak itu dibesarkan, diberikan kehidupan, diberi nafkah, dibesarkan, dicukupi segala kebutuhannya. Bukan sampai itu saja. Tetapi terlebih dari itu, kita harus memberikan hidup kita. Kita harus memberikan kehidupan kita, diri kita sebagai teladan bagi anak-anak kita. Kita mau orang tua kita jadi apa? Mungkin kita pernah berbuat salah dan kita tidak ingin anak-anak kita melakukan kesalahan yang sama dengan kita. Kita perlu doakan, kita perlu ajari firman Tuhan kepada anak-anak kita. Saudara, kita ingin anak-anak kita itu menjadi baik. Kita sebagai orang tua harus menjadi baik dulu. Kita ingin anak kita tidak mau jadi pembohong. Kita sebagai orang tua tidak boleh jadi pembohong. Kita ingin anak-anak kita itu suka berdoa. Kita sebagai orang tua harus melihatkan, menjadi teladan bahwa kita suka berdoa. Kita ingin anak-anak kita suka baca Alkitab. Maka kita harus menjadi teladan dulu bahwa kita suka baca Alkitab. Saudara, anak yang dididik dengan kasih itu hasilnya beda dengan anak yang dididik dengan kekerasan. Anak yang dididik dengan kekerasan, maka nanti sifatnya anak itu menjadi keras. Tetapi kalau anak itu dididik dengan kasih, itu beda. Saudara, kita sebagai orang tua bukan saja kita memberi perlengkapan hidup, bukan sekedar kita punya anak, tapi tanggung jawab kita, berikanlah diri kita, berikanlah teladan kita, kehidupan kita untuk menjadi peta bagi anak-anak kita. Saudara, kita lihat apa yang terjadi dengan keluarga Imam Eli. Ini keluarga Imam, saudara. Pada satu saat Tuhan memakai Samuel. Tuhan memanggil Samuel dan Tuhan berkata kepada Samuel di dalam 1 Samuel 3 ayat 13. Bahwa Tuhan akan menghukum keluarganya, keluarganya Imam Eli, untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi tidak memarahi mereka. Peristiwa Imam Eli ini mengajarkan kepada kita ketidaksungguhan orang tua mendidik anak.
Saudara, ketidaksungguhan orang-orang tua ini memberikan pendidikan yang tegas kepada anak akan menimbulkan masalah yang besar. Masalah yang tragis. Kita harus tegas kepada anak-anak kita, saudara. Imam Eli ini tidak tegas, anaknya tahu menghujat Allah tetapi dia tidak memarahinya. Dan akhirnya Allah menghukum keluarga Imam Eli. Ini keluarga imam, saudara. Yesus, bukankah mengajarkan suatu ketegasan? Kalau matamu menyesatkan, cungkilah. Kalau tanganmu menyesatkan, penggalah. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan diri kita untuk menjadi peta, teladan, dan mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Saudara, kita harus mendidik anak kita yang ketiga, yaitu menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Kita harus menjadi teladan ketaatannya seperti Nuh. Nuh ini seorang yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Apakah Nuh ini sebagai manusia sempurna? Tidak. Manusia sempurna? Bukan. Nuh ini adalah manusia yang banyak celanya. Tetapi Nuh ini seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan. Sehingga apa? Tuhan yang tidak bercela. Tuhan yang tidak bercacat. Nuh menjadi orang yang tidak bercela. Dan Nuh menunjukkan teladan bagi anaknya bahwa dia taat. Disuruh membuat baktera yang tidak ada jendelanya, saudara. Di situ menunjukkan bahwa Nuh mengajar anak-anaknya untuk tidak melihat kiri ke kanan. Kecuali dia menghadap ke atas. Waktu air bah diturun dengan dahsyat menghancurkan bumi dan seisinya. Dikatakan baktera ini berjalan tanpa dayung. Tetapi berjalan seiring maunya Tuhan. Dan akhirnya mendarat di gunung. Saudara, kalau kita mendidik anak-anak kita dengan takut dan taat akan Tuhan. Perjalanan keluarga kita sesuai dengan tuntunan Tuhan. Maka endingnya adalah sungguh-sungguh mengalami kemenangan demi kemenangan dan kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, oleh karena itu kita mau percaya kalau keluarga kita mau bahagia, ayo kita memberikan contoh untuk menanamkan kepada anak kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, berharap sungguh-sungguh pada Tuhan. Yang keempat, keluarga yang bahagia. Kalau kita menanamkan keyakinan yang kokoh pada anak-anak kita. Saudara, dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia ini penuh dengan kekerasan. Yang jahat semakin jahat. Yang geram semakin geram. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah pilihan. Karena itu kita perlu pedang roh. Kita perlu firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Langit dan bumi bisa lenyap, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, karena itu kita perlu firman Tuhan. Sebagai orang tua, kita bukan saja perlu kaya akan keuangan kita, tetapi sebagai orang tua, kita harus kaya akan firman. Saudara, banyak orang tua yang kerja mati-matian cari uang siang, pagi, malam. Untuk apa? Untuk mewariskan kepada anak-anaknya. Untuk ninggali harta kepada anak-anaknya. Saudara, satu hari pasti kita akan dipanggil Tuhan. Apa yang terpikir dalam diri kita? Warisan apa yang terbaik yang kita berikan pada anak-anak kita? Saudara, baiklah kita wariskan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Karena firman Tuhan ini sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Harta di dunia bisa lenyap. Harta di dunia tidak kekal, bisa dimakan ngengat. Tetapi warisan firman Tuhan ini akan kekal selamanya. Satu saat apabila anak kami ada masalah, ada persoalan, maka firman yang kita tanamkan sejak kecil itu menjadi rema dan menuntun dia ke jalan yang benar. Saya menyaksikan bagaimana dalam kehidupan keluarga saya. Saya tidak pernah memberikan rumah kepada anak-anak saya.
Saya tidak pernah memberikan mobil kepada anak-anak saya. Tetapi saya wariskan firman Tuhan dan iman akan firman Tuhan kepada setiap anak saya. Dan saya percaya keempat anak saya semuanya diberkati oleh Tuhan. Tiga anak saya perempuan, satu anak saya laki, yang dua di Amerika, yang satu di Jakarta, yang satu di Surabaya. Mereka diberkati, mereka bisa beli rumah sendiri, malah berlebihan. Mereka bisa beli mobil sendiri, mereka diberkati Allah secara luar biasa. Karena apa? Mereka punya modal firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini tidak pernah gagal. Saudara, kalau hidup kita tidak punya modal firman Tuhan, kita rugi, saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan Roma 1 ayat 16, aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saudara, satu kalimat yang penting, yaitu kita harus mempercayai, punya keyakinan yang kokoh akan Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kalau ayat ini masuk dalam hati kita, kita percaya sungguh-sungguh, kita pegang ayat ini, maka firman ini menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan ini kita harus punya keyakinan yang kokoh. Kita masih tinggal di dunia yang penuh dengan kejahatan. Saudara, kita menghadapi iblis yang menghadang kita seperti singa mengaum-ngaum yang ingin menerkam kita. Kita menghadapi masalah demi masalah, persoalan yang datang di hadapan kita. Ikut Tuhan ini tidak gampang, saudara. Firman Tuhan mengatakan kita masih ada di bumi, saudara. Dan bumi ini penuh dengan kegelapan. Kita menghadapi masalah, menghadapi iblis yang ingin menerkam kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, apapun boleh terjadi, masalah pun boleh terjadi, persoalan pun boleh terjadi. Tetapi satu hal yang kita perlu percaya, bahwa roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia. Saudara, kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti stres? Kenapa kita mesti putus asa? Saudara, kita masih punya Tuhan yang bisa kita percayai. Karena bagi Tuhan tidak ada mustahil. Di balik doa ada kuasa yang besar. Amin. Saudara, kalau kita bersungut-sungut, saudara, maka sungut-sungut itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi waktu kita bersyukur, waktu kita berjalan terus bersama Tuhan, waktu kita terus berharap kepada Tuhan, walaupun kita tidak mengerti, percayalah Tuhan sekali-kali tidak pernah mengecewakan kita. Saudara, orang kaya bisa jatuh, orang pinter bisa jatuh, saudara. Orang yang dulu dihormati bisa jatuh, dipermalukan. Tetapi pada siang hari ini saya katakan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, kekuatan orang percaya ini bukan karena uangnya. Kekuatan orang percaya bukan karena strateginya. Kekuatan orang percaya bukan karena kekayaannya. Bukan karena kepandaiannya. Tetapi kekuatan orang percaya ada pada doanya. Doa ini kekuatan kita, saudara. Kalau orang percaya akan kekuatannya, kalau orang mengandalkan koneksinya, kalau orang mengandalkan kekayaannya, maka dia akan kecewa. Tapi kalau doa itu adalah kekuatan kita, kita tidak akan pernah kecewa. Kekristenan tidak bisa dipisahkan dengan keyakinan. Saudara boleh menjadi orang Kristen bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau saudara tidak punya keyakinan, itu nol besar. Saudara boleh berdoa, berdoa, berdoa. Saudara boleh beriman, beriman, beriman. Tapi saudara tidak punya keyakinan, semuanya itu nol besar. Saudara, engkau tidak akan pernah bisa melihat mujizat apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Saudara, kita harus punya keyakinan bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Doa itu tidak perlu satu kata-kata yang memukau, kata-kata yang indah. Tapi doa orang benar datang dengan hati yang sudah dibenarkan.
minta dengan penuh keyakinan, maka ada kuasa yang besar yang diberikan pada kita. Amin. Saudara, Allah kita tidak pernah berkata insya Allah kalau engkau minta engkau diberkati, insya Allah Allah engkau disembuhkan. Tidak. Tapi Allah punya satu kepastian. Kalau hari ini kita menabur dengan air mata, esok kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Kalau burung di udara dipelihara oleh Tuhan, kita juga dipelihara oleh Tuhan. Saudara, mungkin kita menghadapi zaman yang serba sulit, karena Alkitab mengatakan akhir zaman terjadi masa-masa yang sulit dan sukar. Tetapi percayalah, bagi Tuhan tidak sulit untuk menurunkan berkat-Nya atas kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, pulang dari tempat ini bukan mudah-mudahan saudara rumah tangganya dipulihkan. Bukan mudah-mudahan saudara penyakitnya disembuhkan. Bukan mudah-mudahan masalah saudara ada jalan keluar. Tapi pulang dari tempat ini pasti doa saudara dijawab oleh Tuhan. Saudara akan mengalami perkara-perkara yang besar, yang tidak pernah kau dengar, yang tidak pernah timbul dari hati, diberikan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Saudara, kalau hidup kita hanya melihat kenajisan, dengki, iri hati, keserakahan, egois, itu akan menghancurkan seluruh hidupmu dan masa depanmu. Tapi kalau engkau hidupmu memandang kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka 1 Korintus 2:9 menjadi bagian hidupmu, yaitu apa yang tidak terprogram dalam pikiran kita, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah kita dengar oleh telinga, diberikan bagi Allah untuk orang yang mengasihi Dia. Amin. Saudara, hal-hal yang menyakitkan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang mengecewakan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Fitnah bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi jangan sampai itu membunuh iman kita. Jangan sampai itu membunuh keyakinan kita. Meskipun keadaan semakin buntu, keadaan semakin rasanya tidak ada jalan keluar, saudara sudah berusaha kiri, kanan, muka, belakang, saudara tidak ada jalan keluar. Jangan sampai menjatuhkan imanmu. Jangan sampai itu menjatuhkan pengharapanmu. Tapi jatuhkan lututmu, tengadah ke atas. Di atas masih ada jalan keluar. Saudara, jangan punya iman yang rapuh. Jangan punya iman yang goncang. Jangan punya iman yang melihat kenyataan. Yang kenyataan itu bisa berubah. Tapi peganglah firman Tuhan. Lawan dengan iman yang berani. Lawan dengan iman yang penuh kemenangan. Lawan dengan iman yang diperkatakan. Maka kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan mengenapi janji-Nya di atas hidup kita. Amin. Saudara, ayo kita mau belajar bahwa bersama Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Asal kita tidak memberi kesempatan kepada iblis bekerja di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita, saudara, kita butuh iman. Tetapi kalau iblis mau bekerja di tengah-tengah rumah tangga kita, perkara kita percaya kek, kita enggak percaya kek. Tapi kalau kita beri kesempatan, Dia akan masuk dan Dia akan menghancurkan hidup kita, ekonomi kita, rumah tangga kita. Tetapi selama Tuhan menyertai kita, maka kita akan dibawa kepada kemenangan demi kemenangan. Saudara, yang kelima, kita harus menjaga penyertaan Tuhan itu senantiasa ada di dalam hidup kita. Hadirat Tuhan itu senantiasa perlu ada dalam hidup kita. Kita harus berjaga-jaga, jangan sampai penyertaan Tuhan itu hilang dalam hidup kita. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan itu mempunyai arti yang sangat luar biasa. Penyertaan Tuhan itu merupakan kunci di dalam kehidupan kita. Karena kekuatan kita sehari-hari yaitu karena penyertaan Tuhan dan hadirat Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, hidup kita akan penuh dengan air mata. Saudara, tapi selama Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kita tahu Allah akan hancurkan segala musuh-musuh kita. Saudara, memang di dalam dunia ini, Yesaya 9 ayat 3 berkata, ada
ada beban yang berat, ada gandar ya yang membuat kita tidak berdaya, ada tongkat penindas yang membuat kita tertindas hidup kita. Tetapi saudara, kita terus berdoa, kita terus percaya, jangan sampai kita jatuh, tetapi andalkan doamu, maka kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja untuk kehidupan kita. Saudara, kita mesti yakin akan firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kenyataan, maka kenyataan ini akan menghantui kita. Kenyataan ini bisa berubah, saudara. Kenyataan bisa berubah, masalah bisa berubah. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan, maka Tuhan, firman-Nya tidak pernah berubah. Dan antara firman Tuhan dan kenyataan ini ada kontradiksi yang beda. Kadang-kadang kita percaya apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tetapi kenyataannya rumah tangga mengalami kekacauan seperti apa yang pernah terjadi di dalam rumah tangga saya. Saya percaya, saya yakini firman Tuhan, apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tapi rumah tangga saya 38 tahun yang lalu hancur dan perceraian ada di ambang pintu. Rasanya tidak bisa dipulihkan lagi. Dan saya harus berdiri di mana sebagai istri, di mana sebagai ibu, di mana sebagai wanita. Saya harus menjadi ada di tengah-tengah keluarga ini. Kalau saya percaya akan kenyataan, saudara, maka habislah keluarga saya. Tetapi saya percaya akan firman Tuhan. Walaupun sulit, walaupun sukar, tetapi saya lebih percaya akan suara Tuhan, bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Saudara, jangan percaya akan kenyataan. Kenyataan bisa berubah, tetapi firman Allah tidak pernah gagal. Firman Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara, kalau kita percaya kepada firman Tuhan, doa kita ini akan semakin kuat. Iman kita akan semakin kuat, pengharapan kita akan semakin kuat. Saudara, jangan sampai penyertaan Tuhan hilang dalam kehidupan kita. Bagaimana penyertaan Tuhan bisa hilang? Kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, kalau kita hidup dalam kenajisan, kalau hidup kita terpengaruh dunia, ya, kita tidak mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan lagi, maka penyertaan Tuhan itu hilang dalam kehidupan kita. Kalau ibadah kita ini sebagai upacara biasa, itu juga akan hilang dalam kehidupan kita. Tetapi ayo kita menghormati hadirat Tuhan. Kita lihat Yosua itu kalau hadirat Tuhan datang, dikatakan firman Tuhan mengatakan dia membungkukkan mukanya sampai ke tanah. Kita mau hormati hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita hormati hadirat Tuhan di kebaktian, saudara, firman Tuhan mengatakan Allah hadir di tengah-tengah pujian. Waktu pujian dinaikkan, Allah hadir. Tapi kadang-kadang kita enggak merasakan hadirat Tuhan. Kita enggak merasa enakan hadirat Tuhan. Kita enggak merasa apa-apa, sehingga kadang-kadang kita main HP, kayak kita ngobrol, kita enggak merasakan apa-apa. Padahal kalau Allah hadir, saudara, sesuatu akan terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena itu, waktu kita memuji Tuhan, puji Dia dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita, maka saya percaya kalau pujian dinaikkan, tanpa terasa kadang-kadang air mata ini bisa mengalir. Kalau kita menyanyikan pujian, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Saudara, tidak terasa mata kita ini bisa mengeluarkan air mata. Siapakah kita sehingga kita dipilih oleh Tuhan? Yang keenam, kita harus menjaga jangan sampai pengurapan Tuhan itu hilang dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus turun atasmu dan kuasa yang Maha Tinggi menaungi engkau, maka tidak ada yang mustahil bagimu. Saudara, kita perlu pengurapan Tuhan. Kita perlu diurapi oleh Tuhan. Saudara, berkat yang terbesar kalau kita diurapi. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, mengakui atau tidak mengakui, pada dasarnya manusia itu hidup dalam keterbatasan.
Kita ini terbatas dalam kemampuan kita, terbatas dalam menghadapi tantangan, cenderung putus asa, cenderung marah, ya, cenderung lemah, cenderung kecewa, ya. Kita ini terbatas dalam merancangan hari depan. Tetapi kalau kita diurapi oleh Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Daud di dalam Mazmur 27 ayat 7 berkata, Mazmur 27 ayat 7, Daud berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Saudara, bukan kepada orang Kristen, ya. Tuhan memberi kemenangan bukan kepada orang percaya, bukan pada orang Kristen, tetapi kepada orang yang diurapinya. Oleh karena itu jaga pengurapan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kita ini diciptakan dari debu dan tanah, artinya tandanya kita ini orang yang lemah. Tapi Tuhan berikan nafas saya, nafas Allah, yaitu roh Allah di dalam hidup kita, supaya kita menjadi segambar dengan Allah, punya otoritas, punya kuasa. Tetapi Roma 3 ayat 23 berkata bahwa manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia become powerless. Manusia menjadi bodoh, enggak punya kuasa. Sudah punya istri masih selingkuh. Sudah punya anak masih selingkuh. Ya, anak muda pacaran dengan tidak orang seiman. Manusia menjadi bodoh, kehilangan otoritas, saudara. Tetapi kalau kita diurapi oleh Tuhan, maka kita akan berkemenangan. Siapa yang perlu diurapi? Yaitu orang yang mau kuat di dalam Tuhan. Saudara, orang dikatakan orang hebat bisa jatuh, orang pintar bisa gagal. Tetapi orang yang diurapi Tuhan akan melihat perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupannya. Amin. Beri Tuhan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Siapa yang perlu diurapi? Yaitu orang yang mau melayani Tuhan. Bukan melayani Tuhan karena aku ada waktu. Bukan melayani Tuhan karena aku bisa. Bukan melayani Tuhan karena aku mampu. Tetapi kita mau melayani Tuhan dengan benar. Menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, yang ketiga, siapa yang perlu diurapi Tuhan? Yaitu orang yang mau sukses di dalam tanggung jawab, di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kita lihat pengurapan itu penting. Alkitab mengatakan di dalam 2 Raja-Raja 4, saudara. Seorang ibu janda yang ditinggal mati suaminya. Suaminya seorang nabi. Saudara, dan ditinggali hutang yang banyak. Satu saat, saudara, ini ibu ditagih utang sama orang-orang yang dihutangi suaminya. Saudara, dan ibu ini akhirnya tidak bisa membayar. Dan orang ini bilang, kalau kamu tidak bisa bayar utangmu, dua anakmu ini aku jadikan budak. Saudara, akhirnya ibu ini datang pada Elisa. Dia pergi kepada Elisa. Dan Elisa mengatakan, apa yang masih ada di dalammu? Ibu ini berkata, aku sudah tidak punya apa-apa. Kecuali tepung sedikit dan minyak satu buli-buli saja. Saudara, Elisa berkata, ambil buli-buli yang banyak. Isi buli-buli itu dengan minyak. Saudara, mestinya enggak mungkin kan minyak tinggal satu buli-buli disuruh mengisi kepada buli-buli yang banyak. Sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi ibu janda ini melakukan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Dia percaya akan firman Tuhan. Dia percaya akan kata-kata Elisa. Saudara, dia tidak melihat kenyataan. Dia yakin dia isi buli-buli dengan minyak. Saudara, dan akhirnya buli-buli itu penuh dengan melimpah. Saudara, dan Elisa berkata, bayarlah seluruh hutangmu dan hiduplah dari sisanya. Kenapa ibu janda ini? Semuanya dikatakan sudah habis. Tetapi dia tinggal minyak yang ditinggalkan. Karena minyak ini adalah lambang persekutuan dengan Tuhan. Lambang minyak ini adalah lambang urapan dengan Tuhan. Saudara, apa yang saudara punya bisa habis. Apa yang saudara ada bisa habis. Kasih dari suami bisa habis. Kasih dari anak bisa habis, saudara. Tetapi saudara, jangan sampai
persekutuan kita dengan Tuhan habis. Jangan sampai pengurapan Tuhan dengan kita itu habis. Saudara, karena itu yang sanggup melakukan mujizat demi mujizat. Saudara, kalau selama hidup kita ini ada persekutuan intim dengan Tuhan, ada urapan Tuhan, maka dikatakan kita akan hidup dengan mujizat Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Daud berkata, apa yang ada padaku, jabatanku, mahkotaku, boleh kau ambil. Tetapi jangan kau ambil roh Tuhan yang ada padaku. Daud ini seorang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, kita lihat bagaimana Simpson. Simpson ini seorang diurapi sejak dalam kandungan. Tetapi dia tidak menjaga urapan Tuhan yang ada pada dia. Dia tidak berjaga-jaga dan akhirnya pengaruh dunia membuat dia jatuh pada Delilah dengan tanpa disadari bahwa penyertaan Tuhan dan urapan Tuhan sudah hilang dari hidupnya. Dan akhirnya dia harus matanya dicungkil, menjadi tontonan banyak orang, hidup yang tragis yang dialami. Padahal orang yang diurapi Tuhan sejak dari lahir. Jangan sampai pengurapan Tuhan dan penyertaan Tuhan hilang dalam kehidupan kita. Saudara, Daud ini seorang raja. Seorang raja yang berkuasa. Di mana-mana Daud ini dihormati. Saudara, di tempat VVIP, di karpet merah. Dia sebagai raja duduk di atas takhtanya dengan mahkota kebesarannya, dengan tongkat kebesarannya. Dia dihormati orang. Semua orang tunduk sama dia. Tetapi waktu Daud ada di dalam hadirat Tuhan, dia copot segala mahkotanya, dia tinggalkan jubah kerajaannya, dia taruh tongkat kerajaannya, dan dia berlutut menyembah. Dia berkata, lebih baik satu hari di hadapan Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Dan dia berkata, yang aku inginkan cuma tinggal di rumah Tuhan senantiasa. Dia seorang raja yang berkuasa, tetapi dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara, ayo kita mau supaya hidup kita sungguh-sungguh disertai oleh Tuhan. Jangan sampai pengurapan Tuhan hilang atau habis dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya akan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal.